Halo semua, dengan saya Nindi Elis dari Seniman Nusantara dan juga salah satu panitia Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia 2021. Saya ingin mengajak semua yang memiliki keahlian atau kesenangan untuk bermusik, mencipta lagu, membuat lirik. Ayo kita terlibat dalam Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia, karena akan ada banyak keuntungan buat kita, para peserta tentunya. Yang pertama adalah kita bisa menggali potensi kita sebanyak-banyaknya lewat musik dan lagu. Yang kedua, kita bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai bangsa dan negara. Dan berikutnya, kita juga para pemenang nanti yang terpilih akan terus berkolaborasi dengan Seniman Nusantara untuk membuat proyek-proyek yang berkaitan dengan kebangsaan, toleransi, dan lain-lain. Seperti misalnya kemarin Idul Fitri, kita bekerja sama dengan pemenang tahun lalu. Juga untuk 17 Agustusan nanti, kita juga bekerja sama dengan pemenang Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia 1. Jadi kita tidak putus saja, begitu saja setelah menang selesai gitu ya. Tapi kita akan terus berkolaborasi dan bekerja sama melahirkan karya-karya menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat Indonesia demi kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Negeriku.